mau cek dulu kereta saya kenapa. Ayah, kenapa ada bunyi on the road driving? Oh, sober rosak tak paham. Cek dulu. Ayah. Hai Boss Matthew. Oh. Boleh bagi sikit komen ke? Tadi saya driving Hilux saya on the road. Dia macam ada bunyi bawa kereta. Tak tahu macam sober rosak ke atau apa. Boleh bagi sikit komen ke? Bunyi ke? Ya. Bunyi tidak semestinya absorber. Siapa yang beritahu itu absorber yang rosak? Selalu kawan cakap kereta bawa macam ini ada bunyi memang rosak absorber. Mari saya tunjuk apa itu absorber. Ya, simple saja absorber. Ini macam? Oh, macam ini dia look like. Selalu di bawah kereta tidak nampak, Pak. Ya. Oh. Ada bushing juga. Oh. So, mungkin itu bunyi yang kamu sebut, itu yeah, yang bushing dia rosak saja. Ya. Yeah. Atau bojong. Oh, si. Apa kegunaan absorber ini, Bos Matthew? Sebenarnya, absorber boleh difahami sebagai penggerak hentak yang mengawal penggerakan spring dan suspension kendaraan kita untuk mengurangkan gegaran kendaraan kita semasa berjalan di atas jalan. Oh. Oh my god! Wow. Boss Matthew, kenapa dia absorber ada yang kurus, ada yang besar? Mana saya paling sesuai untuk kereta saya? Oh. Macam mana pilih? Oh. Bukan yang besar dia stable ke? Ini terpulang kepada spring yang kamu tukar atau yang original dengan rim size yang kamu mungkin original kah yang kalau sudah tukar ukuran yang lebih besar. Oh, macam itu. Saya terus serahkan itu kereta saya bagi kamu lah. Kamu tolong saya settle problem itulah. Oh, macam itu sajalah. Boleh. Nah, okay. Thank you.